Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan sedikit materi tentang penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi EndNote. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui pengertian dari sebuah sitasi atau daftar pustaka. Biasanya teman-teman sering kan mendengar dua istilah itu. Nah, sitasi yaitu rujukan terhadap suatu buku, artikel, halaman web, atau publikasi lain dengan rincian yang cukup untuk secara unik mengidentifikasi sumber tersebut. Bisa kalian lihat contohnya di bawah. Lalu, daftar pustaka biasanya terdapat pada akhir dari suatu buku atau pada akhir suatu artikel, jurnal, atau makalah. Entry disusun sesuai urutan kutipan di dalam teks atau secara alfabetis. Nah, bisa kalian lihat di bawah. Sumber informasi yang ditulis adalah sumber yang relevan, yang dibaca, diacu dalam penelitian atau laporan, misalnya jurnal, artikel ilmiah, buku, dan lain-lain. Tidak semua sumber informasi mempunyai dasar ilmiah yang dapat diandalkan dan dipercaya. Misalnya blog yang biasa kita dapatkan dalam internet. Sumber informasi sebaiknya yang dipakai adalah sumber primer atau sumber langsung, bukan sekunder. Jika sumber primer tidak berhasil didapatkan, sumber sekunder dapat digunakan, misalnya menurut dapat ditulis menurut Amin 1995 dalam Aman 1996. Usaha selalu menggunakan sumber yang terbaru. Nah, di sini bisa kita mengakses sebuah sumber informasi yang bisa kita dapatkan di internet. Misalnya jurnal. Ada beberapa akses sumber informasi. Yang pertama, HTTP highwell.stanford.edu/list/dtm. Yang kedua, www.sciencedirects.com. Ketiga, www.scopus.com. Dan keempat, www.journals.pml.com. Kita memiliki dua cara penulisan dalam daftar pustaka. Yang pertama, hardpad, melalui media outdoor or dead system. Yang kedua, font cover, ini menggunakan numerical system. Hardpad, pertama menuliskan nama penulis secara alfabet. Kedua, mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet. 3. Jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. 4. Jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulisnya sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun. Kelima, proses penulisan tersebut dari 1 sampai poin yang keempat juga berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan.
Lalu, cara penulisan daftar pustaka menurut Van Cooper atau numerika sistem. Poin yang pertama menggunakan balet angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. Poin ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Dan yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet. Nah, ini adalah contoh dari penulisan citasi dan daftar pustaka menurut Hakpat. Yang pertama, citasinya, contohnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Hawass, Ocean Mammal Institute menunjukkan bahwa ikan hiu terpengaruh oleh kebisingan mesin kapal. Ditulis dalam kurung Kelvers tahun 2041. Atau seperti yang di bawahnya. Lalu cara penulisan daftar pustakanya adalah seperti ini. Dapat kita lihat. Mengurutkan tahun dan abjad, nama sesuai abjad. Nah, lalu contoh dari citasi dan daftar pustaka melalui Van Cooper. Ini contohnya, kita menggunakan nomor di belakang citasinya. Atau bisa juga kita sebut nama penulisnya, lalu tetap ada tulisan nomor di belakang nama penulisnya. Nah, daftar pustakanya menggunakan angka atau numbering 1, 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Berbeda dengan Hakpat yang menggunakan alfabet, Van Cooper ini menggunakan nomor. Setelah mendengarkan pembahasan yang pertama tadi, cara menulis daftar pustaka, pembagian daftar pustaka Hakpat dan Van Cooper. Lalu, ini adalah aplikasi untuk penulisan citasi dan daftar pustaka. Aplikasi tersebut dinamakan EndNote yang bisa kita akses di laptop. EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau sebuah artikel yang biasanya kita akses di sebuah laptop untuk mempermudah kita membuat sebuah citasi dan daftar pustaka. Bisa kita lihat di bawah ini. Nah, cara pertama kita membuat file baru dulu. Nah, setelah itu kita membuat daftar referensi yang pertama. Bisa kita lihat contohnya ini. Ya, pada gambar teman-teman.
Selanjutnya, membuat daftar referensi yang kedua. Ini kita disuruh memasukkan nama-nama penulis, nama jurnal, volume, halaman yang ingin kita buat daftar pustakanya dalam jurnal yang kita inginkan. Kita hanya menuliskan apa yang mereka inginkan, seperti tadi judul, nama penulis, halaman, volume. Setelah kita sudah memasukkan nama-nama yang mereka aplikasi perintahkan, lalu akan timbul seperti ini, yang warna biru. Nah, yang warna biru ini berarti kita akan melakukan langkah selanjutnya. Setelah selesai, maka kita akan mengatur cara penulisan. Karena daftar pustakanya sudah otomatis ada, jadi kita tinggal menyusunnya saja lagi. Bagaimana cara mengatur cara penulisannya yang benar? Jadi, daftar pustakanya sudah jadi. Setelah selesai, kita mensinkronisasikan EndNote ke dalam Word agar daftar pustakanya langsung tertulis di dalam aplikasi Word. Bisa kita lihat seperti gambar di sini ya, teman-teman. Setelah disinkronkan EndNote ke dalam Word, maka akan langsung dengan otomatisnya data pustaka yang kita buat di EndNote akan berpindah ke Word. Jadi seperti ini tampilan EndNote di dalam Word. Bisa kita lihat contohnya ya. Ini adalah daftar pustaka yang sudah jadi yang kita buat dengan menggunakan aplikasi EndNote.